Hukum puasa orang pingsan. Dalam Al-Inarah, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjawab persoalan ini. Sekiranya pingsan berlaku sepanjang hari, maka puasa terbatal dan diwajibkan ke atasnya menggantikan balik puasa tersebut. Namun sekiranya pingsan hanya seketika, puasanya tetap sah dan dia tidak perlu untuk menggantikan balik puasa tersebut. Ini merupakan pandangan jumhur ulama dari Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Ini juga pandangan Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Talibin. Dan juga pendapat Imam Al-Mardawi. Begitu juga pendapat Ibnu Qudamah. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah juga berpendapat sedemikian. Justeru, seseorang yang pingsan dapat disimpulkan puasanya dianggap sah jika pingsan itu hanya berlaku seketika dan tidak perlu baginya untuk khabar puasanya. Tetapi jika pingsan sepanjang hari, maka puasanya dianggap tidak sah dan wajib baginya untuk qadha kembali puasa tersebut. Sila rujuk Al-Inarah #5015 puasa orang pingsan.